semalam sekitar jam 20.30 mobil terus diparkir di depan penjagaan. Tiba-tiba mobil itu lari sendiri tanpa awak atau pengemudi di atas. Sedangkan mobil itu dalam keadaan parkir rentangan diaktifkan. Ini sempat menabrak mobil di depan ya Pak Ji? Oh, benar. Begitu dia di CCTV bahwa mobil terus lari kencang menabrak mobil di depannya dan sampai kemudian mobil di depan itu menabrak pokok. Sangkaan diambil sementara dari penyidikan karena tidak tahu apa kejadiannya karena sementara diparkir mobil itu lari sendiri.